lanono arani Sun Suhaimi asli wong Osing. Nah itu masyarakat Osing ku percaya kok cemeng iku langgeng kuat. Kadung kata sing Osing iku maknanya tidak, Pak. Tidak. Hai Tribuners, saya sekarang berada di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Ini wilayah khusus ya, wilayah desa adat, wisata adat di suku Osing di Banyuwangi. Dan saya telah bersama dengan Pak Suhaimi, beliau adalah ketua masyarakat adat desa Osing di Kemiren. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Suhaimi, kita tentu kepingin mendengarkan bahasa Osing itu kayak apa. Kami, saya mohon Bapak memperkenalkan diri tapi menggunakan bahasa Osing, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelalono arani Sun Suhaimi asli wong Osing. Nah, itu. Iku umur Sun telu tahun, Pak. Gitu. Nah, iku isun sebagai ketua adat Osing Desa Kemiren. Ya. Nah, gitu. Itu sejak kapan, Pak? Mulai tahun 2015, Pak. Nggih. Sampai samnika. Sampai saika. Nggih. Oke, Pak Suhaimi, bisa dijelaskan, Pak, dalam bahasa Indonesia mengapa pakaian adat dari suku Osing ini pakai hitam-hitam kayak begini, pakai udeng nggak? Motifnya ya, hitam juga. Pak, ini bisa jelaskan, Pak? Iya. Jadi, ini gitu, Pak, yo. Nganggu bahasa Osing sulung. Apa sih nganggu kelambi cemeng? Ya. Ya. Yang pertama, itu masyarakat Osing ku percaya kok cemeng itu langgeng kuat. Jadi hitam artinya langgeng. Langgeng. Ya. Gitu. Terus kang nomor loro. Nggih. Krana wong Kemiren iku wong tani, Pak. Ya. Saben dinane nang sawah. Ya. Wis gobet endut lan sebagainya gitu. Ya, kadung nganggo putih kan gampang kotor, Pak. Ya. Jadi makane nganggo cemeng. Tapi kang paling utama, paling penting iku filosofine ya muga, Pak, kuat dan langgeng. Ya. Nah, itu. Oke, itu ya. Ya. Pak Suhaimi, bisa dijelaskan kak kata Osing itu berasal dari kata sing, itu maknanya apa, Pak? Kadung kata sing, yeah. Osing itu maknanya tidak, Pak. Tidak. Sing tidak. Itu artinya tidak. Osing itu artinya tidak. Ya. Yeah. Makanya wong Osing iku memang bengi niku kan ya, Pak, yo. Arti niku aja sih diwerui masalah identitas. Ya. Nah, artinya sengetan, makanya kadung ditakoni sopo biain mesti jawab sing. Ya, karena tidak tahu diketahui identitas. Ya, makanya menggunakan kata-kata sing. Ya. Sing itu artinya tidak, Pak. Iya. Jadi itulah Tribuners, sedikit penjelasan supaya kita lebih dekat dengan masyarakat adat Osing di Banyuwangi. Sekali lagi kami terima kasih pada Pak Suhaimi, ketua masyarakat adat Desa Osing Kemiren. Tadi dijelaskan Kemiren itu asal katanya kemiri dan duren. Duren. Jadi disingkatnya Kemiren, karena wilayah ini hasilnya selain kemiri juga duren. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.